Bang, besok habis maghrib, ia mau ke rumah. Tungguin ya. Loh, kok habis maghrib sih? Iya, kan sorenya ia mau masak dulu. Mau bawain pesmol bandeng kesukaannya Ami Babe. Oh, kesukaan abang gak dibawain? Emangnya kesukaan abang apaan? Yang ini nih. Abang. Cepetan kenapa kok? Sabar ngapa nih? Diam lo. Ayo turun. Jangan. Ayo. Jangan. Mau apain dia? Jangan. Ayo. Tidur aja kamu. Kenapa sih mas? Jangan tidur aja. Kenapa sih? Ngantuk mas. Oh, malah tidur lagi. Ayo bangun. Hantu. Hah? Diancok, monyet ancol, tak kira gendruwo. Hus, hus. Mas, mas. Di sini tuh biasa. Monyetnya nakal-nakal. Apa kamu enggak tahu? Dekat jembatan Anjel ini sering ada. Boleh juga penampilan lu. Profesional muda ya? Maaf, kamu kenal sama Nina? Tidak, memangnya kenapa? Wajah kamu mirip sekali dengan dia. Hei bego, jangan sok tahu lu, nebak-nebak sembarangan. Jangan muncul aja kenapa sih? Habis saya kegemes liat tampangnya. Sok profesional tapi gak pernah profesional. Hus, diam lu ah. Yeah. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Dan ngapain kamu berkeliaran di sini? Maksudnya nama saya? Nama ncing lo. Eh? Iya nama lu dong bego. Nama saya Gilang. Pemain drum kali ya. Oh. Terus sebenarnya kamu kenapa meninggal? Hah? Meninggal? Iya. Iya, lu temampus tuh kenapa? Ngegarong terus ketembak sama polisi atau korup? Hus, jangan ngomong sembarangan lo. Jadi saya sudah meninggal? Iya. Belon, cuman koir. Heh, kalau lu tuh masih hidup, ketabrak tuh mobil, lu udah mental lu bego. Enggak, gue gak mau mati, gue belum mau mati. Gue gak boleh mati. Nah lu, dia ayah nek. Pokoknya, biar bagaimanapun, gue gak boleh mati.
Gue gak mau Nina jatuh ke tangan Iwan. Tenang dulu, tenang. Kamu gak ada gunanya berteriak-teriak begitu. Iya, ntar dikira orang ada hantu bawa kan gak lucu. Diam lu ah. Sudahlah, mungkin kamu mau cerita sama saya. Sebenarnya siapa sih Nina dan Iwan itu? Hai, Nin. Udah pulang? Saya antar yuk. Hai, Gil. Udah lama ya? Ya, lumayan juga. Cabut. Ya. Kenapa, Gia? Oh, nggak apa-apa. Yuk. Jam berapa sih dia mau dateng ya? Biasa, Nek. Jam karet. Oh, gitu sih? Emang. Silakan. Silakan. Selamat makan. Makasih. Terima kasih. Gua benci banget sama si Iwan. Udah dicuekin. Aja nggak tahu diri. Alah, sudahlah, biarin aja. Nggak usah diladenin. Lama-lama juga bosan sendiri. Apaan? Dia ngedesek terus mau ngawinin gue. Udah gitu, pakai ngelamar segala ke ortu. Gila nggak? Buat seurbesan segala dong. Lain kali deh, kalau waktu lu udah gak bosan lihat gua. Oke deh, sampai besok. Iya. Dah. Dah. Iya, Nek. Kesian juga si Kuya. Udah deh, Gil. Mendingan lo gabung aja sama kita-kita, oke? Okay? Heh, dia bengong. Jawab dong. Diam lo, otak. Galau juga, Nek. Tunggu. Gue ikut kalian. Gue juga kan. Takutan tuh.
Saya berangkat dulu, Nin. Nanti siang saya telepon kamu. Yuk. Siapa nih? Oh, tolong Bang Jali suruh ke atas ya. Sekarang, ya. Bos sudah berangkat kerja. Tinggal ladies berangkat kelayaban. Heran berumah tangga zaman sekarang. Laki di mana? Perempuan di mana? Apa-apaan sih Bang Jali pagi-pagi udah bercanda? Aduh, ini sih bukan bercanda, Neng. Apes. Maafin deh, Bang Jali. Sekarang tolong bawakan tas saya ke mobil, ya. Iya, Neng. Sakit. Giliran lu makan siang sama bos. Idih, ngaco deh lu. Emangnya kapan gua pernah makan siang sama dia? Makan siang sih gak pernah. Tapi kalau bobo siang sih gak tahu deh. Ini proposal yang kemarin bapak suruh perbaiki. Jangan ditolak ya. Berantakan. Tuh kan, pasti perbaikan lagi. Ya udah, ntar siang kamu makan sendiri dulu ya. Soalnya ada appointment. Kalau gitu, makan malam aja deh. Hush, jangan. Bisa repot urusannya. Kalau bobo siang bersama gimana? Ya, oke. Kalau gitu, kita makan bersama. Bau. Aduh. Apaan nih masuk? Tikus. Kuat dipijat ya, Om. Mak dirabit lo. Gue udah susah-sumbel nyari kostum di biotik terkenal. Lo boleh bilang gue ke panti pijat. Ya, maklum deh, Om. Sekarang kan banyak teori antitese. Kenyataannya tidak seindah yang terlihat. Contohnya aja, ya seperti Om aja. Kayak gue. Kenapa gue? Ya, potongan sih oke. Tapi siapa sangka kalau dalamnya panduan. Gue lo. Lo jangan pada kemana-mana. Gue mau ngapelin Tante Dasime, calon first lady lo yang baru. Jangan pada kelayapan lo. Udah, gue jalan. Lagu-laguannya Supply Boy. Nek, ya tahu nggak? Sejak dia ada affair dengan Tante Dasima, Mbak Mariam kayaknya lebih dikasih kebebasan deh. Lo jelas dong.
Sekarang kan yang namanya deregulasi kan lagi ngetren. Jadi dia harus bikin deregulasi atas segala peraturan yang memberatkan kita. Oh, jadi itu yang membuat Mbak Maria bebas dari cekal? Enggak juga sih, cuman Desi lagi tergila-gila aja sama tuh janda. Yuk, Rin, kita berangkat. Oke, okay, I'm ready. Wow. Ternyata Desa ganteng juga ya, Nek. Dasar gatel. Oke, okay, Nek, gue tinggal dulu ya. Yuk. Yuk. Dah. Dasar nasib. Dari masih hidup sampai udah mampus begini, terus aja jadi satpam. Sebel. Asik benar. Sudah malam, kamu gak mau tidur? Nanti dulu, saya belum ngantuk. Tuh kan, jangan tidur malam-malam dong, nanti kamu sakit. Udah deh, kamu duluan aja, ntar saya nyusul. Oke, aku duluan ya. Jangan lama-lama. Jadi pacar Rizky tinggal di situ ya, Nek? Iya, itu apartemennya yang terbuka hordennya. Jadi sekarang Nina tinggal di situ? Iya, gue udah lihat sendiri. Dia tinggal sama suaminya. Heh, kok jadi bengong? Tunggu apa lagi? Cepetan masuk. Ah, gimana gue bisa masuk? Di dalam pasti banyak satpamnya. Dasar bego lu. Lu kan udah jadi hantu, terbang aja masuk dari jendela, beres. Jangan khawatir, gue sama Karina pasti akan membantu lu. Iya, don't worry, ayo cepetan. Oke, okay, ready for take off. Eh, tunggu. Nina. Nina. Nin. Eh, Nek, bener lo. Tampangnya mirip banget sama lo. Jangan-jangan saudara kembar lo. Ngaco lo, gue kan anak tunggal. Ya, kali-kali aja malam-malam bokap lo ngelayap ke tetangga. Diam lo, ah. Nina. Ah. Siapa kamu? Ini aku, Nin. Gilang. Gilang? Kau? Iya. Gilang? 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 Di mana kamu? Di sini, di depan kamu. Gilang, jangan main-main dong. Dia tidak mungkin bisa lihat kamu dalam keadaan terang, Gil. Iya, cepetan suruh matiin lampunya. Matikan lampunya. Jangan bercanda dong kamu, eh. Kamu gak mungkin bisa ngelihat saya dalam keadaan terang. Ayo matikan. Gila. Yuk. Udah, gak usah bersih-bersih Bang Jalu. Ntar juga kotor lagi. Gak apa-apa Mas Ari, biar keren dikit. Siapa tahu ada cewek yang di belakang, ya kan? Bisa aja lu. Udah, makasih. Yuk. Dasar anak muda. Bang, udah lu. Bapaknya semangat apa? Kalau udah berangkat, lu mau apa? Mau ikut? Dasar gatel lo. Hei Bang, Rika ngomong jangan sembarangan. Orang ditanya bener-bener kok jawabannya malah ngawur. Bagaimana sih Rika? Ayo cepetan, kelapanya diparut.
Enak aja orang lagi repot juga. Dasar Jawa, ngomong aja masih belepotan. Ngomel mulu kerjanya. Lo bengong di situ, ayo masuk. Iya aja deh yang masuk. Eke lapar nih, mau makan dulu. Ah jangan macam-macam deh lo ah, di situ kan nggak jual minyan. Biarin aja, paling enggak Eke kan bisa ngerasain baunya daripada ngebersihin rumah si Hari. Eke bosen ah jadi babu. Kayak gajah Lampung dikasih sayur cuma sedikit. Bagaimana sampean ini? Sebentar ya, Bu ya. Eh, Bang Jalu, Rika kepriben enak-enak duduk saja. Itu ibunya minta ditambah sayur. Enak aja lo kalau ngomong. Lo kagak lihat tangan gue belepotan apa? Ya sudah kalau gitu dipegang ikannya. Lu mana? Hah? Ada aku bolong. Itu gosongnya coba lah kepala. Eh, sampean pikir ini baskom ya? Heh. Surat lagi pakai celurit baru kapok sampe. Bahagia ku rasakan setiap kali aku menatapmu. Senyumanmu mempesona, membuat hatiku tak menentu. Semakin membara asmara, oh yeah, ketika ku kecup kamu, matamu terpejam, oh indahnya. Sungguh tak ingin ku lepas untuk selamanya. Bahagia ku rasakan setiap kali aku menatapmu. Oh, senyumanmu mempesona, membuat hatiku tak menentu. Semakin membara asmara, aku kecup kamu, matamu terpejam, oh indahnya. Sungguh tak ingin ku lepas untuk selamanya. Oh merdunya, ingin tak
tiap minggu aja kita begini nih. Maunya. Asik kan? Mana aja sih? Ada aja. Tuh. Hey. Lihat perempuan-perempuan para kegatelan. Kerjanya rasa. Berapa nomornya? 315 1441. Yuk, yuk. Mau enggak? Buat si Ani lumayan. Ke Iwan. Sini. Ayo cepat. Radio dulu. Tunggu. Ayo, Kang. Ayo. Ayo. Hati-hati, Bang. Ayo cepat. Aduh. Dasar jangan lu. Pelan-pelan dong lu. Jangan main lompat aja lo. Ini kayak kepribin sih Bang. Orang bininya turun bukannya dipegangin kok malah dilepasin. Jangan ribut. Ntar ada yang lihat lo. Yaudah kalau gitu saya duluan. Dasar gatel lo. Saya duluan lo. Aduh. Suwe lo, belum apa-apa, dia nyerobot aja lo. Bener Bang, kenapa Tuna nih? Itu kan, apa gue bilang, pasti dia lagi. Sana lo. Sudahlah, ayo. Sana lo, kita. Iya, ya kepribin sih, kaduh, minggir. Udah dong, tenang dong lo, kita sama-sama. Mulus, kayak gemblong. Aduh, Bang Jalu. Bang, kayak kae, kayak apa sih main bintang film kae ya, Bang ya? Gila juga tuh seniman tuh. Hah? Kurang ajar. Dia pada ngintip. Kerjaan baru tahu rasa. Jangan menjerong-jerong. Lah, siapa yang ngerengin lo? Emang lo aja kegatelan. Hah? Iya Bang, bener Bang, bener. Perempuannya ditumpangin. Hah? Ya betul lo? Hmm? Hah? Sana dikit kalau. Sama aja. Nggak yang gedongan, nggak yang kampungan. Kalau ngelihat yang begituan, pasti pada demen. Gue kerjain juga nih, biar tahu rasa. Mereka main pencet aja lagi lo. Enak aja, Rika yang main pencet-pencet aja. Login ngintip pakai saya. Jam lo bangun tak. Aduh, oh my god. Aduh, cepat, 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 cepat.
Kamu kenapa sih, Nin? Kelihatan gelisah terus. Ah, nggak apa-apa kok. Saya heran. Sejak pernikahan kita sampai saat ini, kamu tidak pernah menunjukkan sikap sebagai istri yang mencintai suaminya. Loh, sejak dulu kan saya sudah bilang, saya tidak pernah mencintai kamu. Tapi kamu berusaha dengan berbagai cara hingga perkawinan ini terjadi. Jadi, mau kamu apa sekarang? Kita tutup perkawinan ini, ceraikan saya sekarang. Apalagi yang kamu harapkan, Nin? Kan Gilang yang kamu cintai sudah nggak ada. Siapa bilang? Saya masih mencintainya, dan dia pun masih mencintai saya sampai saat ini. Pokoknya kami akan terus bersama. Ya, terus, terus. Benar, Neng. Kelihatannya Pak Iwan curiga terus sama Neng Nina. Curiga kenapa? Nggak tahu. Dia suka nanya sama saya. Neng Nina suka jalan sama laki-laki lain nggak? Terus Bang Jari bilang apa? Ya saya bilang kagak. Emang kenyataannya kagak. Ngapain curiga sama saya? Saya nggak pernah peduli dia main perempuan lain kok. Iya, Neng. Dia pernah bilang sama saya. Dia pernah lihat Neng Nina berduaan sama laki di sini. Hah? Dia bilang begitu? Iya. Dia bilang lakinya kayak si Gilang. Kalau saya bilang sama dia, itu namanya anglogik. Si Gilang kan udah meninggal. Mungkin aja dia lihat hantunya, Bang. Nonsen. Sedangkan saya, yang udah hidup setengah abad lebih, belum pernah nemuin hantu. Memang Bang Jari gak percaya sama hantu? Kagak. Orang-orang yang pikirannya sejengkal, yang ketakutan sama hantu. Saya aja belum pernah ngeliat hantu. Kalau saya bisa ngeliat hantu, saya lipet-lipet, saya kantongin. Aduh. Neng, numpang ke kamar kecil ntar aja, Neng, ya. Silakan, kosong kok. Aduh, mulus banget di perut, aduh. Susah banget jadi orang kota. Pasti baru habis makan jengkol ya? Siapa lo? Udah deh, gak usah pake tanya-tanya. Eh, kepilih gak tahan bawa ampasnya orang kampung. Emang ampas orang kota kagak bau? Suwe lo. Setan. Setan botak. Katanya gak takut sama setan. Terima kasih ya. Kembali. Ya. Ya. Yuk kesana dulu ya. Oke. Dari tadi ditungguin. Hei, jangan lama ya nunggu. Lama juga. Mana aja sih? Tuh, tadi sama si Rina. Wan, lu yakin? Yang lu lihat si Gilang? Kayaknya sih gitu. Tapi gak tahu juga. Soalnya gue pulang waktu itu habis minum. Lo mabok kali, Wan? Ah, gak juga. Soalnya, begitu gue nyalain lampu, gue gak lihat dia lagi. Yang gue lihat cuma bini gue sendiri. Hei, Wan. Lu kan lihat sendiri. Bahwa dia sudah kita habisi. Tapi, kalau yang lu lihat itu si Gilang, itu berarti arwahnya. Ah, yang bener loh. Mungkin juga, Wan. Kalau lo yakin yang lo lihat itu si Gilang, ini nggak salah lagi. Pasti arwahnya yang penasaran. Jadi sebaiknya gua anjurin lo cari paranormal. Percaya deh, Wan. Buset, berdak. Bikin kaget gua aja tuh. Ada mulokom minta sama gua. Jangan member aja. Habisnya, dia pakai rokok menyan sih. Emang apa? Kayak jadi lapar nyium baunya. Ya gulu kayak gini aja dan menyan. Emang aku cin. Kok gak nakutin gua lu? Jadi siapa? Gua udah disitu aja. Kan udah bilang, Eke tuh hantu.
bisa menghilang, bisa muncul semaunya. Oh, dah. Lu yang ngerjain gua aja. Kurang ajar deh lo. Mana sepeda tadi? Eh, tuh bangka, jangan lari lo. Setan, setan. Apaan sih lo pakai teriak-teriak segala? Ya gak kayak aja deh, Nek. Kayak keren setan muncul lagi. Aduh, Karin. Lo kan setan. Masa takut sama hantu? Abis, setannya jelek. Gak cakep kayak Eke. Gede banget sih jadi setan. Dari dulu udah genit gua. Loh, kok tamang lo cakep lagi? Emang dari dulu gue cakep? Kalau agak percaya, tanya ya. Dulu gue dipanggil di sini, James Dean Ancol. Jangan ancol kali. Enak aja lu. Eh, kalau gak salah, Kong Amin Kusri Delman ya? Jangan keras-keras didengar. Alah, gua udah tahu. Tampang peot kayak lu. Mana mungkin untuk belet. Kong Amin sudah lama meninggalnya? Ya, lumayan. Semenjak tempat ini dibangun jadi tempat pelesiran aja. Oh, jadi nih Ohir udah mampus ya, Nek? Pantesan aja dia berani ngerjain gue. Jangan kurang ajar loh. Kong Amin meninggalnya kenapa? Sakit? Agak, demen gua ketabrak mesin traktor waktu ngebangun sini. Hah? Hancur dong? Ya, demennya sih kagak, cuma mata gua aja meletos kelindes ban traktor. Pantes aja muka lu bengap. Kang Aming, ngobrolnya di rumah aja yuk. Yaudah, gua juga masih demen ngeliat nyam pibi. Kurang ajar. Sembunyi di mana dia? Eh, kamu sembunyikan di mana dia? Apa yang disembunyikan? Eh, Nina. Kamu pikir saya nggak lihat apa yang kamu lakukan barusan? Memangnya apa yang saya perbuat? Jangan pura-pura deh. Saya lihat sendiri barusan. Kamu didekap sama laki-laki yang tampangnya mirip gila. Sekarang kemana dia? Enak aja kamu menuduh orang sembarangan. Saya kan sudah bilang, tidak ada orang yang bisa mendekap saya kecuali gila. Kaget aja. Sorry deh, sorry. Kamu menghilang kemana aja tadi? Enggak kemana-mana, saya ada di situ. Dia aja yang bego, pakai nyalain lampu segala. Coba kalau lampu tidak dinyalakan, dia pasti bisa ngeliat gue. Dasar hantu. Gak lihat gak nih? Lihat dong, Wan. Emangnya mata saya buta? Apa? Apa yang ini lihat? Ya, asep, Wan. Goblok ente. Percuma ente pakai dasi. Kalau cara berpikir ente masih kampungan. Semua orang juga tahu kalau ini Asyaf. Anak kecil tahu. Ente tahu gak apa yang ada di dalamnya? Ya enggak dong, Wan. Kalau bisa lihat, buat apa saya datang sini? Bagus. Itu baru jawaban rasional. Heh, ini bahaya punya. Ente jangan main-main. Bahaya kenapa, Wan? Gawat. Harim ente lagi make love sama hantu. Yang bener, Wan. Bener.
Ane gak pernah bohong sama ente. Kalau ente gak percaya, ntar ente buktiin deh. Gimana dong caranya ngusir itu setan, Wan? Ini bukan urusan Janvan. Itu hantu punya backingan setan-setan dari Ancol. Masa hantu pakai backing segala? Zaman sekarang, kalau ente gak pakai backingan, gak pakai kolusi sama itu jin-jin yang punya posisi kuat, ente gak bakalan jadi konglomerat mendadak. Ana gak bohong sama ente. Kalau ente gak percaya, ente boleh tanya sama tuh bos Ciliwung Timber. Iya deh, saya percaya. Yang penting, tolongin saya, Wan. Bisa aja. Tapi ente mesti ngerti, ini kerjaan besar. Polusi gak kecil. Kalau soal itu, beres, Wan. Yang penting, bisa usir itu hantu. Jangan khawatir. Untuk usir itu setan-setan, ane masih punya VR engine. Ntar ane kenalin deh. Windfolger, keluar loh. Jangan molor lagi di situ. Kenapa ente teriak, Wan? Brengsek, berake ente, knalpot ane ente injek. Sorry deh, Wan, ane gak ngeliat. Lain kali, tulis dong, dilarang injek knalpot. Diam. Tuh, ada tamu, mau minta bantuan sama ente. Emangnya kenapa lo? Hah? Kok jin pakai handphone segala, Wan? Biar sedikit profesional. Hei, blow on. Emangnya kenapa lo? Minta bantuan gue, hah? Kenapa? Biasa, urusan sama setan-setan Ancol. Hah? Kuburan Mariam. Tolong. Wow, enak sekali tinggal di sini. Coba suami Eke eksekutif ya. Eke pasti minta tinggal di apartemen. Udah deh loh, jangan ikut-ikutan snobs. Biarin aja. Mudah-mudahan aja besok kuburan Eke digusur terus dibikin apartemen. Jangan, biar saya yang terima. Halo, Nin? Halo, Nina? Kenapa, Wan? Kamu sepertinya ketakutan. Siapa kamu? Jadi kamu mau tahu siapa saya? Jangan mempermainkan saya ya. Baiklah, Wan. Kalau kamu mau tahu siapa saya akan memperlihatkan diri. Kabar Iwan? Kau, bukan kak, kau. Iya benar, saya Mariam, teman baik Gilang yang kamu lihat kemarin. Masih ingat kan Iwan? Kenapa Iwan? Kok kamu kelihatannya ketakutan sih? Kamu terus mendekat, saya tembak.
Jangan. Kenapa, Iwan? Gawat, kejadian yang baru saja alami benar-benar kenyataan, bukan mimpi. Terus gimana, Wan? Lama-lama, nyawa ente bisa melayang. Yang benar? Benar, asa ane bohong sama ente. Ini gawat punya, harim ente udah terlibat kolusi sama tujuan Ancol. Jadi gimana jalan keluarnya? Harim ente, cepat ente usiin, biar ane sama jin Volker yang jaga. Ya kalau begitu, tolong diatur deh, Wan. Soal atur sih gampang, yang penting fulusnya. Ya, soal itu sih beres, Wan. Iya, itu tahu sendiri kan? Jin Volker selalu maunya cash. Tapi, sekarang saya nggak bawa uang cash, Wan. Itu bukan masalah. Ente punya kredit card, kan? Ana bisa terima segala macam kredit card. Oke deh. Ana mesti tulis berapa di sini? Ya, terserah Wan Talib deh. Tulis aja semaunya. Bagus. Kalau ente sering-sering beramal begini, ente pasti bakalan jadi konglomerat. Tanda tangan. Gila. Banyak bener, Wan. Iya. Urusannya sama nyawa. Ente mau selamat nggak? Bukannya lo udah almarhum, udah mampus. Iya, sebagai perempuan gue kan takut juga jatuh tanpa stand-in. Hah? Cepetan dong, jangan bengong aja. Lo mau bikin gue jadi Tarzan apa? Oke, oke. Pegang tangan gue ya. Awas. Siap bener, terus bego. Gak punya perasaan sama perempuan. Pantesan aja ditinggal kawin sama pacarnya. Eh, Kuya! Kesini tangan gue! Cepat! Cepat, jangan bengong aja! Regir, ngapain lu di situ? Oh, Mbak Mariam. Tolongin gue dong, Mbak. Bukannya pulangin tangan gue, malah Ayan di situ. Bukannya Ayan, Nek. Tapi setip. Sini. Nih! Yeah! Kurang ajar lu. Berani-beranian ngerjain gue, hah? Diam lu, kenapa sih? Lo minta bantuan apa sih, Gil? Nina, Mbak. Dia disandera oleh Iwan. Duh, dasar bego lu. Kuya, emangnya lu gak bisa ngebebasinnya sendiri? Gak bisa, botak. Dia dijaga oleh paranormal. Hah? Siapa paranormalnya? Gak tahu kalau gak salah namanya Wan Talib apa. Hah? Gawat. Gawat, Nek. Urusan jadi Volker lagi. Sudah, sekarang kita berangkat. Cari dia. Iya, Nek. Kalau kita terlalu urusan jadi gawat. Lo tunggu di rumah aja ya, sampai Om Jambang pulang, oke? Okay? Yuk. Yuk. Om Jambang sih gak bakalan pulang. Lagi sik main babu. Duh,
Yalah, Neng Nina, kejam banget bos Iwan. Orang sekep di atas, saking gua gak bisa mabur. Kalau gua bisa mabur, gua nyamperin ke atas. Aduh, aduh. Lu jangan khawatir, pokoknya selama ada di sini, itu Zin pacarnya kagak bakalan bisa nemu nyari mente. Kalau gitu, saya keluar dulu beli makanan. Pan Talib, tolong jaga di sini aja. Oh, beres. Ente boleh pergi. Pokoknya, kagak bakalan ada jin yang bisa ngeganggu harim ente. Yang penting, jangan lupa beliin aneh saya kebuli. Kebuli. Oke, Dewan. Saya keluar dulu ya. Biar manfus. Aneh ngiri sama dasinya. Gara-gara fulus, aneh mesti begadang di kantor orang. Gilang, mungkin dengan ini kita akan bersatu kembali untuk selamanya. Itu dia tempatnya, Mbak. Yang lampunya terang. Ayo kita masuk. Jangan, Gil. Tunggu apa lagi? Bego, lu mau mampus si Kejin Volker? Hah? Kayaknya boleh diselidikin. Oke, kita take off. Yuk. Tungguin gue dong. Dia mau kata, Nek. Gawat, dia bunuh diri. Nek, dia masih hidup, Nek. Ya benar, dia masih hidup. Kayaknya bisa diselamatkan kalau dibawa ke rumah sakit. Hah? Kita kan mana mungkin bawa dia ke rumah sakit terus ngomong sama dokternya. Udah, itu urusan nanti. Yang penting selamatkan dia. Iya deh. Daripada dia mampus jadi warga kita. Ayo cepat diangkat. Kenapa, Wan? Gila ente. Ente gila. Kenapa kan ente injak? Mata ini buta apa? Sorry Dewan, saya nggak ngira sampai ujung sarung. Duit kasih berapa? Hari mana bisa kabur? Anda bisa jadi veteran. Habisnya, Wan Talib disuruh jaga, malah tidur. Anda kan udah bilang, selama dalam lindungan Anda, hari ini dijamin halal, aman. Nah, udah, ini yang kebanasi keburunya. Terima kasih, Sosim. Nin, Nina, di mana kamu? Nin? Nina? Nin? Nina? Nina? Nin? Di mana kamu? Di mana Harimente? Aduh, malah nanya. Kan lu yang gue suruh jaga. Gawat. Pasti dibawa kabur tuh setan-setan. Itu dia. Aduh, gawat. Harimente diculik sama hantu-hantu ancol.
Jin Volker, bangun dong ente. Jangan dekem aja di situ. Kenapa sih, Wan? Hah? Ente ribut aja? Ente lihat tuh. Hari ini dibawa kabur sama hantu-hantu Ancol. Hah? Yang benar? Suwe. Si Maria mamis botak. Ente mau kemana? Sonong boy aja. Ente kan jin. Terbang aja lewat sini. Kan lebih cepat. Aneh ngeri, Wan. Mendingan juga naik lift aja. Lebih enak lagi. Masya Allah. Kalau penakut, jangan jadi jin. Jadi konglomerat aja. Nah, udah deh, Wan. Jin juga ada yang vertigo. Goblok ente. Gile. Dia pakai mobil sport sekarang. Udah jadi piaran konglomerat kali. Mau lari kemana sekarang? Pasti gua tangkep. Aduh, cepetan dikit dong, Nek. Kita di keburu mokat. Udah, lo nyet diam aja. Kenapa sih? Tangan gue ditabrak. Sialan, si Walter ngejar kita. Mau lari kemana sekarang? Awas, Nek, dia pake dekat bagi kita. Aduh, Nek, Dina semakin parah. Gimana nih? Kalau balik lagi ke sini. Diam deh lo. Yang penting kita selamat. Panel. Sialan, kita ketangkap. Ketangkap juga lo akhirnya. Cepetan, Gil. Bawa Nina lompat keluar. Kalau enggak, dia tidak bisa tertolong. Cepat. Ayo, ayo cepat. Tapi bagaimana caranya bawa dia ke rumah sakit? Udah deh, yang penting lu keluar sekarang. Cepetan. Kuntilanak. Suwe lo. Apa celentang di mobil gue lo? Hah? Oh, Neng Nina. Neng Nina, ngapa celentang di situ? Aduh. Waduh. Neng. Neng. Ngapa tidur di sini? Neng. Neng. Ah. Waduh, gawat. Pasti habis digebugin bos Iwan. Nina keracunan, Bang. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Hah? Kayak suara si Gilang malah dia yang ngomong. Ah, cepat, Bang, kalau enggak keburu meninggal. Iya, 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 iya. Ya. Ini klien gue tuh kalau gak salah. Aduh, gimana nih? Jatuh lagi. Ntar,
bejek lu. Aduh, bisa goyang begini nih mobil. Apanya nih kendorin ya? Aduh, mana? Aduh. Iya, bisa bikin apa sih, Bang? Aduh. Bikin dia aja, aduh, serem gua. Kemana ini? Jangan-jangan dia menutup. Hancur gua. Bukan turun ya malah tinggi banget. Sialan. Tuh pelek hancur lolos lagi. Aduh bukan main apes banget ya, Mani. Bisa mati gua kalau jatuh ke bawah. Percuma itu jadiin vlogger. Angkat perempuan aja kagak becus. Pokoknya, kalau istri saya celaka, Wan Talib harus bertanggung jawab. Waktu tawar-menawar, anak kan kagak bicara soal garansi. Habis gimana dong, Wan? Istri saya bisa selamat nggak? Kan anak tahu. Soalnya, anak kerja juga. Untung-untungan. Hah? Sialan, si Volker mau jajal gue lagi ya, jajar. Nih, lu rasain. Gila bener si Jampang, kantong menyang gue dicolong, untung kagak pecah. Kemampuan lo kan cuma segitu doang. Lo rasain dari sekarang. Ntar lo, gue bales, gue bejek. Jin Dongo, mau pergi kemana ente? Celaka, dia kalawan, lari. Tenang ente. Dia cuma cari WC, kebelet, buang tinja. Tolong. Ye yang itu si Jam. Masyaallah. Serem banget Jin Banci. Tuan, tolong Tuan. Ampun. Ampun. Ada yang punya salah. Ada cuma cari fulus. Aduh, ampun. Ampun. Dia jatuh. Sorry ya, Eka gak sengaja. Ayo. Pasti di sini tempatnya, Nek. Tuh, supirnya tampaknya blow on. Ayo kita masuk. Yuk. Minggir ruku ya. Aduh, kuping gue. Suwet banget. Siapa yang betot kuping gue? Perasaan kagak ada orang. Aduh. Bodo amat. Gimana, Gil? Belum mau ketemu dia? Belum, Bego. Lihat aja tuh di monitor jantungnya. Oh. Kayak kecebong ya, Nek? Kayak kepala lo. Diam, jangan ribut aja. Kenapa sih? Jujur bener sih. Suster, disisap. Baik, dokter. Nina. Lagi. Nina, Nin. Hai, Gil. Apa kabar? Nina. Gila. Nenek, dia benar-benar udah mokat. Akhirnya kita bersatu kembali. Jadi, kamu benar-benar sudah meninggal, Nin? Tidak, dia belum meninggal.
kamu belum meninggal, Nen. Jiwamu masih bisa tertolong. Tidak, saya sudah meninggal. Seperti yang saya harapkan. Kami akan bersama selamanya. Benar, Mbak. Lihat aja itu. Sekarang, cinta kita akan abadi selamanya. Tidak, Gil. Jiwanya masih bisa tertolong. Biarkan dia hidup dan cinta kalian akan tetap abadi. Walaupun dunia kalian berbeda. Tidak, biar bagaimanapun, saya tidak mau hidup lagi. Saya ingin selalu bersamamu selamanya. Tidak, Nina. Kamu masih hidup, belum meninggal. Sekarang, cepat kau masuk ke dalam tubuhmu kembali. Tidak, saya ingin mati. Saya tidak mau hidup lagi. Gilang, kalau kau masih mencintainya, cepat suruh dia masuk ke dalam tubuhnya kembali. Iya, Gil. Kasihan kan? Dia masih bisa hidup, masih bisa makan nasi. Masa ya suruh makan menyan kayak kita? Sudahlah, Nen. Kamu harus tetap hidup. Kembalilah ke tubuh. Tidak, tidak mau. Kamu sudah tidak lagi mencintai saya. Tidak, Nina. Walaupun kita berpisah, bukan berarti cinta kita berakhir. Saya akan selalu ingat kepadamu. Percayalah, saya akan selalu merindukan kamu. Sampai kita dipersatukan kembali olehnya. Suster, tidak ada harapan lagi. Cepat, Gil. Suruh dia masuk ke dalam tubuhnya. Ayolah, Nih. Kamu harus kembali sekarang. Deh, cepetan sana. Ntar mampus beneran lo. Dok, dia masih hidup. Hah? Cepat, pasang lagi alat bantunya. Baik, dok. Yuk. Yuk. Apa lagi nih orang? Hei Kuya, belaga sedih lagi lu. Majikan lu gak jadi mokat, goblok. Gila banget. Wuh. Dari tadi kuping gak dibetotin mulu. Tapi kagak ada orangnya. Setan kali. Mau medik. Ih, gua atut tuh.